إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما طيب ان شاء الله kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin karya Al-Imam Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang keempat. Pada pembahasan yang telah berlalu, kita telah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar masalah air dan pembagian air. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal aslu fil asyai at-taharatu wal ibahah. Dan asal pada segala perkara adalah suci dan mubah. Adalah suci dan mubah. Al-asya yang diinginkan di sini sifatnya umum. Al-aslu fil asya. Mal murad bil asya. Apa yang diinginkan dengan asya? Bahwa asal segala asya taharah, suci dan mubah. Ya, maksudnya mencakup kullu ma 'alal ardi, semua yang ada di atas permukaan bumi itu asya, ya, mencakup seluruh zat yang ada di atas muka bumi, apakah benda padat atau benda cair, termasuk pembahasan al-miyah dimasukkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini satu kaidah al-aslu fil asya' at-tahar wal ibaha. Tentunya yang paling pertama masuk di sini adalah pembahasan air, karena kita dalam faslun fil miyah. Asal segala air itu suci, mubah, bisa dimanfaatkan. Dan kaidah ini bukan hanya berlaku untuk air saja. Semua yang ada di atas permukaan bumi, apakah itu adalah air, apakah itu adalah batu, apakah itu adalah pohon, apakah itu adalah pasir dan kerikil. Bahkan al-aslu fil malabis, asal untuk seluruh jenis pakaian, boleh dipakai, bisa dimanfaatkan. Wal mafrushad, semua yang kita duduki seperti ambal, sajadah, tempat tidur, semua yang kita duduki itu namanya mafrush. Wal markubat, semua jenis kendaraan, kendaraan dari hewan
ya, seperti kuda, unta dan semisal dengannya, atau kendaraan seperti sekarang sayyarat, meskipun tidak ada di zaman Nabi SAW, motor, sepeda, mobil, pesawat, kapal, kapal laut, ya, semua merkubat, semua yang dikendarai yang ada di atas permukaan bumi, wal mat'umat, semua bentuk makanan, wal masyrubat, semua bentuk minuman, itu masuk dalam lingkup dari apa? Asya. Semua yang ada di atas muka bumi ini, ya, al-aslu fihi at-tahara wal-ibaha wal-hil, asalnya halal. Ya, semua yang kita sebutkan itu tadi, seluruh jenis air yang asalnya ada di atas muka bumi, batu, pohon, kerikil, pasir, semua jenis pakaian, makanan, minuman, yang diduduki, kendaraan, asal hukumnya suci. Asal hukumnya mubah. Asal hukumnya halal. Tiga ini. Halal untuk dimakan dan diminum. Mubah untuk dimanfaatkan dan digunakan. Toharo, suci pada asal zatnya. Paham? Tiga tadi saya sebut ya. Halal, mubah, toharo. Halal untuk dimakan, diminum. Jadi kalau kita katakan ada jenis makanan dan minuman, apa hukumnya diminum minuman ini? Baru lagi. Kita katakan asalnya, halal diminum. Kalau makanan ini, seluruh jenis makanan, kita katakan asalnya makanan itu halal. Halal dimakan. Halal dikonsumsi. Kalau pakaian ini, apa asalnya? Kita katakan asalnya apa? Mubah. Bukan halal. Karena pakaian tidak dimakan. Gimana? Apa asal pakaian ini? Mubah. Mubah. Apa mubah? Mubah dimanfaatkan. Mudah. Apa mubah untuk digunakan. Halal. Bisa digunakan. Bisa dimanfaatkan. Maka semua yang ada di atas muka bumi ini mubah. Mubah dimanfaatkan. Artinya tidak haram. Dan kita katakan asal semua itu tadi, kita katakan asalnya suci. Benda padat, benda kering, benda basah, benda cair, semua jenis air, semua jenis benda padat, semua bentuk a'yan. A'yan itu benda. Semua benda asalnya suci. Ya, ini saya kira jelas ya penjelasannya. Dan ini kaidah. Ini namanya kawaid. Dan kawaid ini kita katakan adalah kawaid yang benar berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Itu dalilnya. Dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 29. Bisa dilihat taklikatnya nomor 4. Dilihat ya. Ada taklikat nomor 4. Dalil tentang hal ini adalah liumumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah ta'ala, huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, semua yang ada di permukaan bumi, bahkan yang ada di dalam bumi. Semua yang ada di dalam bumi boleh diambil, boleh digunakan, dan boleh dimanfaatkan. Halal dan suci. Iya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahallahu ta'ala berkata tentang ayat ini, fi hadhil ayah dalilun ala anna kulla ma lam yarid fihi nassun aw zahirun min al-a'yan al-mawjuda fil ard fa asluhu al-hillu.
Maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya segala sesuatu yang tidak warid padanya nas, segala perkara apa saja yang tidak disebutkan padanya nas, Quran atau sunnah, ya, atau segala yang zahir dari ayan benda, apa saja, segala apa yang zahir dari benda apa saja, al-mawjuda fil ardi, yang ada di atas muka bumi ini, maka asalnya halal. Halal untuk dikonsumsi dan mubah untuk dimanfaatkan. Bisa digunakan. Hatta yarida dalilun yaktadi tahrimuhu, sampai terdapat padanya dalil yang mengharuskan haramnya. Ya, kalau kita mau tambah bisa. Sampai ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Tentang haramnya dimakan, diminum, dan haram dimanfaatkan dan digunakan. Dan sampai ada dalil yang menunjukkan tentang najis, najisnya. Itu tambahannya, karena taharah lawannya najis. Maka asal segala air, asalnya taharah, sampai ada dalil yang menunjukkan dia najis. Demikian pula seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini asalnya suci. Hatta yaridad dalil yaktadi ala najasatihi, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Kapan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu najis, maka kita katakan asalnya suci. Ini kaidah, masya Allah, luar biasa, ya. Dalil yang kedua di sini di Ta'liqat nomor 4 masih ada, disebutkan oleh beliau juga. Walima rawahu Abu Darda wa Salman wa Ibnu Abbas marfu'an. Dan juga ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, Salman dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'a. Mereka semua meriwayatkan hadis secara marfu' dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ma sakata anhu fahuwa afu. Iya, afuun. Dan apa yang didiamkan oleh syariat, apa yang didiamkan oleh syariat, Allah Ta'ala tidak menjelaskannya, Nabi SAW mendiamkannya, maka itu asalnya dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Asalnya menggunakannya boleh. Asal memakannya bisa, halal. Asalnya suci, asalnya boleh, selama tidak dijelaskan. Dan tidaklah Allah Ta'ala diam kecuali karena perkara itu asalnya mubah. Sebab Allah Ta'ala tidak diam dalam perkara yang Allah jahil padanya, tidak mungkin. Dan tidaklah Allah mengharamkan kecuali pasti Allah mengharamkannya. Dan apa yang didiamkan oleh Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala tidak jelaskan, maka itu asalnya bisa digunakan, dimanfaatkan, dan seterusnya. Iya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Hakim, hada hadithun sahihun ala syarti syaikhain. Hadith ini sahih di atas syarat Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahallahu ta'ala. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahihah. Di sini lihat perkataan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masih di buku antum, ya. Lihat buku antum. Di Ta'liqat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lastu a'lamu khilafa ahadin minal ulama as-salafiyyin as-salifin fi anna ma lam yaji dalilun bitahrimihi fahuwa mutlaqun
ghairu mahjur. Waqad nassa ala dhalika katsirun mimman takallama fi usulil fiqhi wa furu'i wa ahsibu ba'dahum dhikra fi dhalika al-ijma' yakinan aw dhannan kal yakin majmu' al-fatawa. Kata Syekhul Islam, saya tidak mengetahui ada khilaf. Saya tidak mengetahui ada khilaf seorang pun dari kalangan para ulama as-salifin yang dulu. Tentang apa? Tentang malam yajid dalil, selama tidak ada dalil yang datang menjelaskan tentang keharamannya, maka dia asalnya berlaku mutlak ghairu mahjur, tidak dilarang. Tidak terlarang yang seperti ini. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Haramnya. Ini saya tidak mengetahui ada khilaf. Jadi ini namanya asal. Asal syariat. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya, tentang najisnya, maka kita katakan, maka asal segala sesuatu itu mubah dan halal, dan asal segala sesuatu itu toharoh. Mubah dan halal maksudnya tidak haram. Kalau asal segala sesuatu itu toharoh, suci, berarti tidak najis. Ini ijma'. Iya. Waqad nassa dhalikal ijma' yakinan. Waqad nassa ala dhalika katsirun mimman takallama fi usul fiqh. Dan sungguh telah ada nas tentang hal itu. Nas, perkataan tegas. Dari siapa? Dari kebanyakan para ulama, ya, dalam ilmu usul fiqh dan furu'nya. Mayoritas di antara mereka itu mengatakan kaidah benarnya kaidah ini. Dan aku menyangka sebagian di antara mereka itu menyebutkan tentang hal ini ada ijma' secara yakin, dan kalaupun ada yang dhon, maka dhonnya itu seperti kalau dia ya yakin. Maksudnya kaidah ini benar, dibangun di atas dalil. Iya. Dibangun di atas dalil. Ini insyaallah taala kaidah tentang pembahasan ini. Iya. Jadi asal segala sesuatu itu tadi at-taharah wal ibahah atau al-hil, sama ya. Maka boleh kita manfaatkan sampai ada dalil yang mengharamkan tidak bolehnya. Iya. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah taala yang telah menghalalkan untuk kalian segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Iya. Dan ada ayat yang semisal dengan ayat ini, ya, yang menunjukkan tentang bahwa asal segala sesuatu itu apa? Mubah dan suci. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf 157. Bisa dilihat. Dan juga Al-An'am 119. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi. Bahwa asal segala sesuatu bisa dan mubah dimanfaatkan, halal dimakan dan diminum, dan asal segala sesuatu itu suci tidak najis. Iya. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 159, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan Allah Ta'ala menghalalkan untuk mereka, untuk manusia, segala yang thayyibat, yang baik-baik, dan mengharamkan atas mereka yang khaba'is. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya al-muharramat, ya, Allah menjelaskan kepada kita al-muharramat, perkara-perkara yang dilarang. Iya.
Afwan ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa segala yang ada di atas muka bumi ini yang baik-baik itu asalnya bisa dimanfaatkan, nikmat dari Allah. Iya. Sebagaimana Allah taala juga telah mengharamkan segala al-khaba'is. Dan kalau kita perbandingkan antara yang baik-baik dengan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk lebih banyak yang baik ya. Iya. Yes. Kalau kita bandingkan. Yang buruk-buruk itu sedikit sekali. Dari perkara halal dan haram, lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Allah mengharamkan asyia sedikit sekali. Iya, tidak banyak. Tentang makanan dan minuman, sedikit sekali kan? Khamar diharamkan. Dibandingkan yang halal, banyak yang halal. Minuman-minuman yang halal banyak. Makanan yang haram sedikit jika dibandingkan dengan yang halal. Apalagi masalah benda yang suci dan najis. Hampir tidak didapatkan yang najis kecuali memang ada benda yang najis masuk padanya. Dan ini sebenarnya termasuk minnatun min Allah, termasuk nikmat dari Allah Ta'ala. Iya. Dan di dalam surah Al-An'am ayat 119 Allah berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma tariltum ilaihi. Dan sungguh Allah taala telah mentafsil, telah merinci untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Allah taala merincinya. Jadi Allah merinci itu yang haram. Illa ma tariltum ilaihi, kecuali yang kalian darurat kepadanya. Maka la haraman ya ma'attirari, tidak ada perkara haram jika manusia dalam kondisi darurat. Sebagaimana la wajiba bilaktidari, tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak punya kesanggupan. Itu kaidah, kawaid. La wajiba ma'a la wajiba bilaktidari wala muharraman bila tirari bitirari. Iya, kaidah kan. Tidak ada kewajiban bila tidari jika tidak punya kesanggupan, wala muharraman bitirari, dan tidak berlaku hukum haram jika dalam kondisi darurat dan terdesak. Orang yang darurat boleh melakukan yang haram, cuma ini nanti akan datang di kaidah-kaidahnya di pembahasan kawaid. Ada batasan-batasan seorang dikatakan darurat. Ya, namanya darurat itu kalau tidak ada lagi yang lain kecuali dia, maka baru dikatakan darurat. Yang kedua, kalau tidak ditempuh hal itu, maka bisa memberikan mudarat yang lebih besar. Yang ketiga, kaidahnya boleh seorang mengambil darurat ala qadril hajah, sesuai dengan kadar apa? Hajat. Iya. Seorang melakukan perjalanan, dia mati kalau dia tidak makan, sedangkan yang ada hanyalah ya milik orang lain. Maka boleh diambil milik orang lain itu kalau dia terpaksa dan darurat, tapi ala qadril hajah. Jangan dia ambil kebutuhannya sedikit, dia ambil lebih daripada hajatnya. Jangan dia makan sesuai dengan kadar hajatnya. Itu kaidah. Maka di dalam ayat ini, dalam surah Al-An'am ayat 119, waqad fassala lakum ma harram 'alaikum. Di dalam ayat ini Allah taala telah mentafsil, menyebutkan yang haram secara terperinci. Wa lam yubayyin lana hurmatuhu fa huwa 'alal ibaha. Maka dari sini kita ambil kaidah
apa yang Allah Ta'ala tidak jelaskan, berarti asalnya mubah. Itu kaidah. Jadi pendalilan ayatnya ini jelas ya. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan perkara haram, dirinci. Ini haram, ini haram, ini haram. Wa ma lam yubayyinullah, apa yang Allah tidak jelaskan keharamannya, asalnya apa? Asalnya mubah. Asalnya mubah. Kenapa yang haram saja disebutkan? Kenapa bukan yang halal disebutkan? Apa? Kenapa yang haram disebutkan? Dirinci. Kenapa bukan yang halal? Karena yang halal tidak bisa disebut. Banyak sekali. Kalau Allah menyebutkan yang halal, tidak ada habisnya. Pohon halal dimakan. Ini halal. Ini, wih, banyak sekali yang disebut. Sedangkan yang haram sedikit. Ya, maka tidak perlu disebut. Hurrima alaikum al-maitah. Apa lagi? Waddam. Apa lagi? Walahmal khinzir. Apa lagi? Wa ma'uhilla lighairillah. Sedikit. Allah kan mentafsirnya, tak? Sebut satu persatu. Diharamkan bangkai. Diharamkan darah. Darah mengalir maksudnya. Yang mengalir dari hewan. Tidak boleh diambil, dimakan. Itu haram. Itu penyakit. Yang ketiga, haram apa lagi? Daging babi. Yang keempat, semua hewan yang disembeli tidak menyebut nama Allah. Allah rinci. Apa yang Allah tidak sebutkan, asalnya apa? Asalnya halal, mubah. Itu ayatnya. Jelas ya? Al-An'am 119. Ya. 6. Dan ini ayat yang ke surah Al-A'raf ayat 159. Itu juga kaidah penting. Allah menghalalkan untuk kalian segala yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Kadang ada perkara yang haram memang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Seperti narkoba. Kan tidak disebutkan narkoba ini. Enggak ada. Di zaman Nabi SAW tidak ada fitsin seperti narkoba. Kan, mirip fitsin itu kan, mirip garam. Enggak ada di zaman Nabi SAW. Tapi kan ada kaidah umum. Allah mengharamkan semua yang buruk-buruk. Iya kan? Wala tulku aydiakum ila tahluka. Jangan kalian membunuh diri kalian. Ini narkoba bisa membunuh manusia, menghilangkan antibodi. Bisa menyebabkan orang hilang ingatan, tidak normal. Merusaknya lebih parah dibandingkan khamar. Maka dia masuk dalam keumuman haram. Jadi haram itu meskipun misalnya tidak disebutkan secara terperinci, meskipun tidak ada di zaman Nabi SAW, kalau dia masuk dalam kaidah umum, dalam ayat Al-Quran dan Sunnah, maka dia haram. 6. Maka kata Syekhul Islam, rahimahullah ta'ala, ya, juga boleh menyebutkan kaidah bahwa al-fuqaha kulluhum ittafaqu ala annal asal fil a'yan at-taharah. Syekhul Islam juga berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Al-Fatawa, jilid 21, halaman 542, di kitab saya di syarah disebutkan bahwa kata Syekhul Islam, para fuqaha semuanya bersepakat bahwa asal segala a'yan, apa itu a'yan? Segala benda, segala zat. Semua zat benda yang ada di atas permukaan bumi asalnya suci dan asalnya mubah dan halal. Ya, tiga tadi itu ya. Baik. Kemudian kata beliau di poin setelahnya, di sini di kitab antum di poin ke-13 sekarang, kata beliau di poin ke-13, faida syakkal muslim fi najasati ma'in aw thawbin aw buqatin aw ghairiha fahuwa tahir. Maka apabila seorang muslim dia ragu terhadap najisnya air. Dia ragu, ini air kayaknya najis. Beragu kan? Dia ragu, air itu najis. Sementara kita katakan asalnya apa? Suci kan? Tapi dia ragu. Atau dia ragu najisnya saubin, pakaian.
Ini pakaiannya, jubah saya ini tadi saya gendong anak saya. Kayaknya perasaan saya dia kencing. Kena sedikit. Ragu. Seorang ibu, seorang ummahat. Dia ragu ini pakaian sholatnya, jilbabnya dia pakai sholat. Atau roknya dia pakai sholat. Ragu kena najis. Ragu. Au buku'atin. Atau dia meragukan najisnya apa? Buku'ah. Buku'ah itu artinya ala wajhil ardi, semua yang ada di atas permukaan bumi dan tanah. Jadi ini di atas tehel ini buku'ah namanya. Di atas tembok sana di luar buku'ah namanya. Tanah, bumi. Ya. Dia meragukan, ini di atas mau terserah di mana ini buku'ah, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, mau di rumah sakit, di kantor, di luar kantor, yang jelas di atas permukaan bumi. Kalau dia meragukan itu ada najis di situ, atau selain daripada tiga perkara ini, air, pakaian, bumi, dia ragukan najisnya, maka kita katakan asalnya tetap suci. Kenapa? Karena ada kaidah nanti akan disebutkan, al-yakin la yazulu bisyak. Ya, tambah lagi kaidahnya. Karena kita punya kaidah al-yakin, sesuatu yang sudah yakin, apa itu yang yakin? Yang asal dalam syariat. Suci, halal, mubah, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, boleh dimakan, boleh diminum. Itu kan yang yakin, asalnya. Maka yang yakin ini tidak boleh dilengsirkan dengan adanya keraguan. La yazul, tidak boleh dihilangkan. Yang yakin itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diganti, tidak boleh dilengsirkan sekedar adanya keraguan. Berarti asyak ini tidak terpakai. Segala sesuatu yang namanya syak tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai berakidah, tidak boleh dipakai beribadah. Marah? Ragu. Kan kalau kita beribadah, ini sholatnya berapa rakaat ya? 3 atau 2. Kita disuruh apa? Mana yang yakin, ya kan? Mana yang yakin? Kira-kira kalau orang sholat 3 rakaat, 2 rakaat, mana antum ragu di situ? Mana yang yakin? Mana yang yakin? Saya tanya antum. 3, 2. Saya nanti ya. Tahiyatul masjid apa? Tahiyat akhir atau apa ini? 3 atau 2? Mana yang yakin? 2 atau 3? Kenapa 2 yang yakin? Dia ragu, 3 atau 2? Kita katakan 2 yang yakin. Kenapa 2 yakin? Kenapa bukan 3? Ada yang bisa jawab? Kenapa 2 yang yakin? Karena 2 ini sudah pas. Sudah pasti, tiganya ini belum tentu. Yang tidak pasti itu 1. Kalau pasti kan sudah pasti ini, 1. Yang 2, 3. Yang sudah pasti itu 2. 3 ini masih ragu. Jadi diambil 2. Karena ini sudah pasti kan? Ya, 2 atau 3. Yang pasti 2. Tidak. Kalau 3 ini belum tentu. Maka diambil yang ya yakin. Antum ragu air ini suci atau najis? Ada tadi anak-anak di sini kencing. Kayaknya dikasih belok sedikit kencingnya. Tapi antum ragu-ragu. Maka asalnya airnya apa? Suci saja. Tidak boleh dilengsirkan yang yakin dengan yang ragu. Tidak boleh dipakai itu asyak itu tidak boleh dipakai. Kenapa tidak boleh dipakai asyak yang ragu? Nah, nanti ada dalilnya. Karena Allah melarang kita menggunakan zon. Zon bermakna syak. Iyattabi'una illa dhon wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Maka adzan itu tidak boleh dipakai.
Karena adzan ini la yugni minal haqqi syai'an. Tidak bisa memberikan kecukupan dalam menguatkan sebuah kebenaran. Ya kan? Tidak bisa memberikan kecukupan untuk menguatkan kebenaran. Yang namanya dhon, ya ini kan, dhon kan terbagi dua kan? Al-dhon terbagi dua. Ada dhon al-rajih, ada dhon al-marjuh. Ini dikenal dengan syak. Dhon yang lemah itu adalah syak. Dhon yang raji ini, kalau kita kasih perbandingan nomor-nomor, 80 banding 20. 80 ini raji, 20 ini marjuh. Paham tak? Dhon raji ini terpakai dalam Quran dan Sunnah. Boleh. Boleh diamalkan. Sedangkan dhonul marju la yu'mal, tidak boleh diamalkan. Ini yajuz an yu'mala bihi. Dhonul raji ini bisa diamalkan. Paham ya? Sangkaan yang kuat bisa. Apalagi di atasnya ini, apa di atasnya dhonul raji? Al yakin. Iya kan? Dan memang ada dhon bermakna al-yakin. Ada kan? Dhon bermakna al-yakin. Ada. Dalam Al-Quran saja ada. Tulisannya dhon, maksudnya yakin. Biasa belajar ilmu. Sudah lewat pembahasannya toh? Nah, iya. Di pembahasan apa? Mutammimah. Saya sudah jelaskan kemarin makna dhon. Karena dhon itu ada bermakna memang dhon yang bermakna syak, ragu, dan ada dhon bermakna ya yakin. Iya. Jadi dhon terbagi dua, ada dhon raji, ada marju, dan ada dhon yang bermakna yakin. Maka asalnya syak ini masuk dalam pembahasan dhonul marju. Dhonul marju sama dengan syak. Ya. La yu'mal bihi, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh dibagi beramal itu dhon atau apa syak. Ya. Karena sangkaannya lemah. Sangkaannya lemah. Tidak boleh dipakai berakidah dan tidak boleh dipakai beribadah. Seperti itu. Iya. Adapun dhonur rajih, kalau antum ditanya, boleh tidak beramal orang dengan dhonur rajih? Hah? Boleh tidak dipakai beramal dhonur rajih? Hah? Bisa. Mana bukti yang paling kuat dhonur rajih bisa dipakai? Semua pembahasan fikih yang diperselisihkan oleh para ulama, semuanya itu hanyalah dhon, tidak ada yakin. Paham? Saya ulang kalimat saya. Dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa dhonur rajih bisa dipakai beramal, semua perselisihan para ulama dalam bab fikih itu semuanya dhon yang dipakai, tidak ada yang yakin. Karena kalau yakin tidak ada ulama berselisih. Iya kan? Ada para ulama berselisih. Salat di belakang orang yang salat, salat di belakang imam, salat jahriyah, ada yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah kan? Ada yang mengatakan apa? Tidak. Saya menguatkan wajib baca Al-Fatihah. Yakin atau dhon? Dhon. Karena kalau antum yakin tidak berselisih orang di situ. Sedangkan pembahasan fikih itu maudhi'ul ijtihad, tempatnya para ulama berijtihad. Mereka akan mengikuti mana dalil yang paling kuat menurut sangkaan dan ijtihadnya dia. Semua pembahasan fikih yang di dalamnya ada ijtihad, pasti yang dipakai semua itu adalah dhonnur rajih. Dhonnur rajih semua yang dipakai. Seandainya dhonnur rajih tidak bisa dipakai, maka salah semua orang yang berselisih. Iya kan? Lanjut di perkataan beliau.
Jadi faida syakkal muslim fi najasati ma'in aw saubin aw buqatin aw ghairiha fa huwa tahirun. Apabila seorang muslim itu ragu najisnya sebuah air atau najisnya pakaian atau najisnya permukaan bumi apa saja, ini saubin ini umum ya, bukan cuma pakaian yang kita pakai, termasuk itu mafrush yang antum duduki itu sajadah, termasuk kasur. Antum ragu ini kasur sudah dikencingi anak-anak atau tidak? Karena antum ragu, itu saubin ya, mafrush. Sajadah, ambal. Antum ragu, ini ada anunya nih, teh cicaknya ini, ragu. Teh cicak najis atau tidak? Tidak najis. Iya. Tidak najis. Nanti dia dibahas di pembahasan binatang yang yattawafuna bainan nas, binatang yang meliputi manusia seperti burung-burung seperti ini ya, itu tidak bisa dihukumi haram, atau tidak bisa dihukumi najis, karena dia tawaf, dia tawaf, dia ada di sekitar orang. Iya, karena kalau itu dihukumi najis, sedangkan manusia itu berat, ya, berat untuk berbersih dan menghindar darinya, maka itu akan jadi masyakkah. Itu akan jadi apa? Masyakkah. Itu ada kaidah-kaidahnya. Jadi tidak bisa kita hukum itu najis. Karena kalau mau dihukumi najis, kita akan kewalahan. Karena kita hidup bersama cicak dan burung-burung. Iya. Makanya dalilnya ini nanti dia dikiaskan kepada pembahasan kucing. Ya. Dia dikiaskan kepada pembahasan kucing. Ketika sahabat dia berikan minum kucing, dia dibuatkan susu oleh istrinya. Tiba-tiba dia datang ke rumah, ada kucingnya, dia kasih minum dulu itu kucingnya, itu di gelasnya. Kemudian istrinya lihat, kenapa ini? Kata suaminya, antum heran, antum heran melihat saya. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda apa? Apa hadis? Tentang kucing? Ya, kata sahabat ini, saya telah mendengarkan Nabi bersabda bahwasanya kucing ini laisat binajas, tidak najis. Maka jilatannya, bekas minumannya itu tidak najis. Apa alasannya? Karena dia tawaf berada di sekitar manusia. Iya. Maka dikiaskan sama dengan seperti tadi, karena akan menjadi masyakko at-taharrus anhu, akan jadi berat kalau kita mau bersih darinya. Baik. Jadi ini saubin umum tadi ya, buqatin di atas permukaan bumi. Maka apa saja yang kita ragukan tentang najisnya asalnya suci. Kemudian beliau berganti di pembahasan yang keduanya lagi, au tayaqqanat taharata wa syakka fil hadats. Atau dia yakin berada di atas tahara. Baik dia tahara di atas hadas asgar atau dia tahara di atas hadas apa? Hadas akbar. Dia yakin bahwa dia sudah suci dari hadas akbar dan hadas asgar. Wa syakka fil hadas. Kemudian setelah itu dia ragu bahwa dia sedang berhadas. Iya. Maka asalnya dia fahuwa tahir, maka asalnya dia suci. Kebiasaan dia sebelum pergi ke masjid berwudu. Itu kebiasaan dia. Sampai di masjid, dia mau salat sunnah tahiyatul masjid, datang syaitan. Antum belum berwudu. Ragu. Padahal kebiasaan dia berwudu. Dia tidak ingat. Ini saya tadi berwudu di rumah atau tidak? Lupa. Maka keraguan itu tidak boleh menghilangkan al-yakin. Itu asal. Yang lebih hebat lagi, orang yang sudah berwudu, sudah basah tangannya, lengannya, pas cuci kaki, diragukan oleh syaitan. Belum cuci tangan. Ragu. Kapan kita perturutkan yang seperti ini, maka dia akan jadi penyakit. Iya. Jadi penyakit apa? Penyakit menyiksa diri. Banyak orang yang ditimpa seperti ini. Bahkan sudah sholat keluar lagi. Kayaknya saya buang angin. Perasaan tak jitu. Iya. Sudah berwudu,
berwudu lagi. Iya. Dia siksa dirinya kan? Karena dia selalu memperturutkan itu keraguan padahal Allah melarang kita. Iya, tidak boleh mengikuti dzan. Tidak boleh mengikuti dzan. Keraguan. Tidak boleh. Iya, harus kita yakin. Makanya pernah ada seorang as-salaf, saya lupa namanya. Ketika dia sudah berwudu, dia memasuk masjid. Tiba-tiba syaitan mendatanginya. Ya fulan, antum belum berwudu. Apa kata dia? Datangkan hujjah ya syaitan, kalau saya belum berwudu. Datangkan hujjah. Kalau tidak ada hujjah, maka saya tetap sudah berwudu. Pokoknya saya sudah berwudu. Saya tidak mau berwudu lagi. Karena yang yakin itu dia sudah berwudu. Sama kalau dia sudah mandi jenabah, dia sudah yakin sudah mandi jenabah. Dia sholat. Tadi sudah mandi atau belum? Ragu ya. Ini kalau ragu ya, berarti kan ya, ini pembahasan kita, ragu, kalau dia ragu. Sedangkan dia tadi sudah. Cuma dia ragu, sudah atau belum? Maka keraguan itu tidak dipakai. Yang jadi masalah ini, kalau memang betul-betul dia belum mandi jenabah. Dan dia apa? Ya? Yakin. Ah, itu yang jadi masalah. Kalau dia yakin, jangan dia bilang, kayaknya sudah nih. Tidak sah salatnya antum. Iya. Kalau dia yakin, tadi dia junub, mimpi misalnya, atau yang semisal dengannya. Sebelum subuh. Ternyata, dia yakin junub dan dia tidak mandi subuh, dia tidak mandi sebelum subuh, maksudnya dia tidak mandi junub, lalu pergi masjid dan dia yakin belum mandi, maka jangan dia berkata al yakin la yazul bisyak. Cocok ini sudah. Antum sekarang yakin belum mandi, pulang mandi, ulang salat, tidak sah salatnya. Ya, jangan diperturutkan yang seperti ini. Baik. Maka keraguan ini tidak bisa diamalkan. Ini kata beliau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam di matan, lihat bukunya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir rajul, tentang seseorang yang yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Tentang seseorang yang yukhayyalu ilaih, digambarkan dalam benaknya, ya, yukhayyal itu khayalan, ya, yukhayyal itu artinya khayalan, terhayalkan dalam benaknya bahwa dia mendapatkan sesuatu di dalam sholat. Maksudnya apa? Dia merasakan dirinya buang angin, ya, begitu, paham ya? Dan ini dirasakan oleh semua orang. Biasanya kalau kita sholat kayak ada keluar angin sedikit dari dubur. Kadang dia berjalan keluar. Kayak mas sawi. Tapi perasaannya gitu. Kadang juga keluar kencing. Kayak kencing ini. Keluar kencingnya. Padahal tidak. Perasaannya memang seperti itu. Syaitan yang buat seperti itu. Untuk apa? Supaya kita berhenti sholat. Jadi dua ini, mungkin dari dubur dan mungkin dari apa? Kubulnya keluar sesuatu, yukhayyalu ilaihi, terhayalkan bahwa dia berhadas, keluar angin atau keluar kencingnya dalam salat. Dia mendapatkan sesuatu dalam salatnya seperti itu. Maka Nabi SAW memberikan kaidah dalam hadisnya, la yansarif, jangan dia keluar dari salatnya. Sampai kapan? Hatta yasma'a sawtan, sampai dia mendengarkan suara, aw yajida rihan, atau sampai dia mendapatkan bau. Bau apa? Buang angin. Bau kentut maksudnya. Yes? Perhatikan lafaz di sini. Diperhatikan baik-baik lafaznya. Kata Nabi, jangan dia keluar dari apa? Dari salatnya sampai dia dengarkan suara atau dia mencium bau. Nabi SAW menyebutkan dua ini
suara atau bau, karena itu adalah tanda yakin. Tanda apa? Tanda yakin. Itu tanda maksudnya. Kan kalau ada didengar suara, yakin pastikan kentut. Toh. Kalau dia cium bau, kentutku ini. Tayyib. Itu adalah tanda ya yakin. Dan ini dua perkara, meskipun tidak didapatkan, kalau orang sudah yakin, maka dia harus keluar. Ini cuma tanda saja. Kalau ada orang sudah yakin betul dia kentut, lalu dia tidak cium bau, dan dia tidak mendengarkan suara, dia berkata, belum ada dua. Padahal dia yakin kentut. Maka ini hadis, maksudnya adalah, al-yakin, la yazulu bisyak. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama, bahwasannya sesuatu yang yakin, tidak boleh, tidak boleh ditinggalkan disebabkan karena keraguan. Yakni selama dia belum yakin ada keluar dari duburnya, selama dia tidak yakin ada yang keluar dari kubulnya, la yang sarif, jangan dia keluar. Dan tanda yakinnya adalah angin yang keluar atau bau yang dia cium. Iya, itu tanda. Kalau dia sudah yakin buang angin, jangan dia istiqomah berdiri di situ. Harus dia keluar. Iya, ini cuma tanda saja. Tidak mesti harus dia tunggu baunya dulu atau suaranya. Baik. Kan ini hadis yang dimaksudkan dengannya adalah al-yakin. Iya. Ini hadis ini luar biasa ya. Nabi ditanya tentang orang yang terhayalkan padanya keluar angin di dalam salat atau keluar kencingnya. Tapi hadis ini yang Nabi ucapkan berlaku umum untuk seluruh ibadah. Makanya dari hadis ini dibuatkan kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah ini berlaku untuk seluruh jenis ibadah. Bukan hanya berlaku untuk salat kan? Bahkan berlaku untuk pakaian yang terkena najis, air yang terkena najis, bumi yang tertumpah najis. Kapan kita ragu ini ada najis atau tidak, kita katakan asalnya suci. Dipakai hadis ini untuk kaidah yang lain. Ya. Dipakai. Tayyib. Maka dibangun di atas hadis ini, ya, kapan seorang yakin ada salah satu, kapan seorang itu yakin bahwa dia sedang berhadas, maka tidak dipersyaratkan harus dia mendengarkan dan mencium bau. Ini berdasarkan ijma, ya, perhatikan ya, ini berdasarkan apa? Ijma. La yushtaratu as-sima wasyam. Tidak dipersyaratkan dia harus mendengar dan tidak dipersyaratkan dia harus mencium bi ijma'il muslimin, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Karena memang yang diinginkan di sini adalah apa? Al-yakin. Iya. Dan dalil tentang kaidah apa? Al-yakin la yazul bisyak. Ini yang pertama. Dan dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 36. Surah Yunus ayat 36. Ini sama dengan surah An-Najm. In yattabi'una illa dhon. Kalau dalam ayat ini, dalam surah Yunus, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّنَ. Bisa dilihat dalam surah Yunus ayat 36, Allah berfirman, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا.
dan tidaklah kebanyakan di antara mereka mengikuti kecuali perkiraan dan persangkaan. Dan ini kebanyakan orang beragama pada hari ini. Mereka tidak mengikuti kecuali apa? Sangkaan, perasaan, perkiraan. Apa yang cocok dengan akal dan perasaannya, itulah din, itulah agama bagi mereka. Iya. Padahal kebanyakan, dan Allah mengatakan itu aksaruhum, kebanyakan orang seperti ini. Mengikuti persangkaan. Padahal kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an. Padahal sesungguhnya sangkaan ini tidak memberikan kecukupan terhadap al-haq sedikit pun. Innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka dari ayat ini, dan ayat ini semisal dengan firman Allah dalam surah An-Najm ya. Bisa dilihat dalam surah An-Najm. Iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sama mirip ayat ini. Maka dari dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa asyak yang namanya keraguan itu la yugni minal yakin syai'a, tidak bisa memberikan kecukupan dari perkara yakin sedikit pun. Ya. Taib. Sekian ini dulu ya. Kira cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala a'lam. Bissawab naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiikum.